Pesona kecantikan Zaskia Gotik tak hanya membuat pria gelap mata, tapi juga bisa gagal fokus. Itulah yang terjadi pada komika pendatang baru Cemen. Bersua dengan Neng Gotik di atas panggung, konsentrasi Cemen diuji saat itu. Lantaran tak menyangka akan dipasangkan dengan wanita idolanya, benarkah Cemen pun sempat canggung dan malu untuk berbicara dengan Neng Gotik? Ya, sepanggung tadi ya sempat nggak konsentrasi dengan penampilan gue karena Neng Gotik tiba-tiba datang, jadi ya jadi nggak fokus gitu. Nah, jadi awalnya nggak tahu sih. Tahu sih, tapi nggak tahu di bagian mana dia tiba-tiba datang gitu. Jadi kan katanya di akhir, ternyata di tengah-tengah masuknya. Jadi ya kayak agak ini aja, jadi nggak nyangka, wah gini-gini gitu. Jadi bangga banget ya bisa bertemu dengan idolaku kembali. Jadi rasanya hati ini deg-degan dan ser-seran, deg-deg-ser gitu jadinya. Kalau sekarang sih aslinya masih malu gitu, masih malu buat memulai pembicaraan dengan Neng Gotik. Jadi ya masih agak kaku, tapi nggak sekaku kayak dulu aja gitu. Memang tak bisa dipungkiri kalau wanita asal Cikarang itu memang membuat jantung Cemen berdebar. Lantas benarkah Cemen memang mengidamkan tipikal cewek seperti Neng Gotik? Gotik ya salah satu kriteria gua ya, yang cantik, yang bohai, pokoknya yang nggak neko-neko, yang sederhana, kayak gitulah, pokoknya itu yang idola gua. Mata dong, ya Neng itu cantik, ya bohai, terus apa ya, dia tuh orangnya sederhana gitu, jadi tampil apa adanya, jadi ya gua suka dari situ kesederhanaan dia tuh. Yalah, memotivasi gua untuk menjadi orang yang lebih sederhana lagi. Selanjutnya apa saja sih isi tas si cantik Titi Kamal?